Bisa kerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilumiddin. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadits kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan sekalian jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali diperjumpakan Allah subhanahu wa ta'ala di suatu kegiatan yang begitu mulia, yaitu majelis ilmu, salah satu aktivitas yang insya Allah mendatangkan cinta, rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang tetap istiqomah di jalan yang beliau bawakan. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini insyaallah tema kita apalagi Said, tema kita Ustaz Said. Pas sepotong tak Ustaz Asrong. Karena dua apa gitu baru cukup satu. Iya. Antara kerinduan kepada Allah dan gejolak hawa nafsu. Ikhwas kaya yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada sekarang ini yang lagi viral adalah tentang miras ya, di media sosial diperbincangkan ya, dan di seluruh media-media, sehingga kami terinspirasi untuk mengangkat sebuah kisah tentang perjuangan seorang pahlawan kaum muslimin yang begitu bersungguh-sungguh berusaha keras untuk melepaskan diri daripada yang namanya minuman keras. Dan beliau adalah Abu Mihjan Al-Thaqafi, yang asal beliau adalah dari Bani Thaqif, salah satu kabilah di Taif ya. Dan ini Bani Thaqif ini adalah salah satu daripada kabilah yang termasuk penduduk utama di Taif. Dan Abu Mihjan ini dia berasal dari kabilah
Thaqif ini yang terkenal sebagai orang-orang yang mempunyai kepribadian yang kuat. Jadi suku mereka atau kabilah mereka ini adalah memang orang-orang yang petarung memang. Jadi kabilah petarung. Dan mereka ketika sudah berada di dalam peperangan atau perjuangan atau sebuah tekad, mereka betul-betul dikenal sebagai orang yang pantang mundur. Tetapi Thaqif ini nanti mendapatkan atau Islam terbuka, penduduknya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di tahun yang ke-10 Hijriah setelah penaklukan Mekah atau yang dikenal dengan Fathul Mekah. Dan Abu Mihjang ini adalah termasuk daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling di belakang ya menerima Islam. Jadi dia paling di belakang menerima Islam. Tetapi jamaah sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam telah masuk ke dalam hati Abu Mihjan, salah satu kebiasaan yang tidak bisa ia tinggalkan adalah kebiasaannya untuk mabuk-mabukan. Jadi betul-betul dia tidak bisa ditinggalkan ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak riwayat menceritakan bahwasanya Rasulullah itu mencambuknya sebanyak 40 kali. Jadi Rasulullah mencambuknya sebanyak 40 kali. Apakah berhenti? Nah, setelah sekian lama ketika dia lagi suntuk, ya, tidak ada lagi pekerjaan, lagi suntuk lagi, maka pelerannya adalah miras lagi. Maka dicambuk lagi. Dan ini berlangsung sampai ke pemerintahan Abu Bakar. Setiap ada orang yang dicambuk gara-gara miras, maka dia adalah Abu Mihjan. Ada juga sahabat yang dikenal suka mabuk, Abu Nu'aiman. Jadi Abu Nu'aiman. Nah. Dan terus sampai di pemerintahan Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab ini meningkatkan hukumannya menjadi 60 cambukan. Jadi paling minimal bahkan sampai 80 cambukan. Dan jamaah sekalian yang di belakang Allah Subhanahu wa taala, apakah membuat ini Abu Mihjan menjadi jerah? Ternyata di setiap kesempatan ketika dia luput dari kaum muslimin, dia minum khamar lagi. Dan sebuah kisah jamaah sekalian yang di belakang Allah Subhanahu wa taala, sampai Umar bin Khattab ini suatu ketika mengasingkan beliau dari pemukiman kaum muslimin. Jadi diasingkan. Dan sedang berada dalam pengasingan beliau ini Abu Mihjan, tiba-tiba Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyerukan jihad, peperangan yang besar yang dikenal dengan perang Qadisiyah. Qadisiyah. Jadi perang Qadisiyah, Ustaz ya. Qadisiyah. Ya, jadi ini untuk melawan kekuatan orang-orang Persia yang ada di Irak. Sehingga mendengar seruan jihad yang disuruhkan oleh Amirul Mukminin, maka Abu Mihjan, walaupun dia seorang pemabuk, walaupun sebenarnya dia itu sudah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan ini, makanya dia ketika sudah mabuk dia membawa dirinya untuk dicambuk dengan harapan dengan cambukan itu kan dia berharap Allah menghapuskan dosanya, dan dia yakini bahwasanya hukum Allah menghapuskan dosanya. Walaupun dia seorang pemabuk ikhwan sekalian, tetapi dia adalah salah satu daripada kesatria kaum muslimin, ya, yang merupakan teror tersendiri bagi orang-orang kafir, bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Mihjan ini dikenal sebagai orang yang pandai berperang. Pandai memanah, memainkan tombak dan mengendarai kuda. Jadi segala skill peperangan dia kuasai. Dan memang
tidak ada peperangan mulai dari ketika semenjak keislamannya, di mana Rasulullah masih hidup sampai pemerintahan Abu Bakar dan pemerintahan Umar bin Khattab, kecuali beliau pasti ikut terlibat. Abu Mihjan pasti ikut berperang dengan harapan, ya, cuma satu harapannya, mati syahid. Jadi mati syahid, karena dengan mati syahid dia yakin seluruh dosanya, terutama dosa minum khamar, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada peperangan kecuali dia pasti terlibat dengan harapan itu, ya. Maka mendengar seruan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ikhwan sekalian, untuk berperang dengan melawan kekuatan Persia yang dikenal dengan perang Qadisiyah, ya, maka tentu, ya, jiwa kepahlawanan atau jiwa petarung daripada Abu Mihjan ini bergejolak. Maka dia pun kabur dari pengasingannya dan menuju atau menyusul kaum muslimin. Dan ada salah seorang utusan daripada Amirul Mukminin untuk mencegah beliau, maka dia ancam, jika kau menghalangi saya akan membunuhmu. Nah, maka dia pun dilapor ke khalifah, dan khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini mengirimkan surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada saat itu ditunjuk sebagai panglima perang. Maka salah satu perintah dalam surat itu adalah bahwasanya Abu Mihjan akan menyusulmu, ya. Dan kaum muslimin tahu bahwasanya Abu Mihjan tidak akan bisa menahan diri ketika ada peperangan. Ya. Ketika ada kesempatan untuk berperang, tidak akan menahan diri. Betul-betul dia ingin memaksimalkan potensinya untuk kaum muslimin. Jadi untuk perjuangan, ikhwan sekalian, jangan ditahan, jangan disimpan-simpan potensi. Tak bisa, kita minum dulu barang, Ustaz. Lain kali pisah, ya. Ya, atau nanti pi. Kita yang paling ustaz, ya. Sehingga ketika mendapati surat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mencari kaum muslimin, tapi karena Abu Mihjan, tapi karena terlalu sibuk mengurus pasukannya, sampai dia melupakan, ya, surat perintah daripada Umar bin Khattab. Dan kaum muslimin pun bertempur, ya, berperang melawan tentara Persia yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 130.000, ya, dan kaum muslimin itu berjumlah sekitar 50.000. Jadi jumlah yang sangat jauh, ya, perbandingannya 50.000 melawan 130.000 kurang lebih. Dan Persia, pasukan mereka, tentara mereka dibekali dengan persenjataan yang sudah modern, artinya sudah lengkap, modern. Dan salah satu yang paling merepotkan pejuang-pejuang kaum muslimin adalah tentara bergajah yang dimiliki oleh Persia. Jadi tentara bergajah ini yang dilengkapi dengan perisainya, yang dilengkapi dengan senjatanya yang dipasang, itu sangat merepotkan kaum muslimin. Dan perang Qadisiyah ini berlangsung selama kurang lebih 10 hari. Ketika berperang di pagi harinya sampai sore, kemudian istirahat malam, kembali masing-masing kaum muslimin, apa, pasukan menarik diri, mempersiapkan kembali untuk berperang esok harinya. Dan di hari pertama-pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjumpai Abu Mihjan sedang dalam keadaan mabuk. Jadi dalam keadaan perang, dia masih sempat-sempatnya mabuk. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini begitu marah dan menyampaikan bahwasanya saya telah diperintahkan untuk mengurungmu. Tetapi Abu Mihjan berdali, wahai Sa'ad, kaum muslimin membutuhkanku. Ya.
Dan tidak, kamu telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedang minum khamar walaupun dalam keadaan berperangan. Di mana harga dirimu sebagai kaum muslimin? Maka diperintahkanlah pengawal untuk dimasukkan ke dalam kerangkeng besi, ya, Abu Mihjan. Maka kembali kaum muslimin berperang, dan karena jumlah pasukan yang lebih besar jauh perbandingannya Persia dengan kaum muslimin dan perlengkapan yang begitu lengkap, pasukan muslimin ini terdesak. Jadi semakin lama semakin terdesak. Dan ya Abu Mihjan dari barik ya penahanan atau kerangkeng besi ini, karena ditempatkan di tempat yang paling dalam, di penahanan yang paling dalam, mendengar gemur peperangan. Pekikan-pekikan takbir, ya, dentingan-dentingan senjata, pedang, dan gemur-gemur kuda dan gajah ini terdengar. Dan dia yakin kaum muslimin sedang terdesak. Maka dia pun, ya, semakin merintih dan begitu sangat menyesal. Gara-gara minum khamar, dia dikurung sehingga dia tidak mampu, ya, berperang bersama kaum muslimin. Padahal kaum muslimin pada saat itu ya sangat terdesak dan dia tidak mampu berpartisipasi dalam perjuangan kaum muslimin. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah penyesalannya yang begitu mendalam, Abu Mihjan ini beliau pun bersenandung, sedih menyelimuti hatiku karena diriku terbelenggu di balik jeruji besi. Bila engkau melepaskan besi yang membelenggu diriku ini, niscaya akan aku raih syahid dalam perang. Dan memang dia nekat kabur dari penahanannya, memang itu untuk mencari mati syahid. Diriku kaya akan harta dan kawan, namun kini mereka meninggalkanku sebatang kara. Hanya ampunan Allah yang aku harap di hari perang kutinggalkan keluargaku dan orang-orang yang menahanku dari peperangan yang kuinginkan. Kutinggalkan keluargaku dan orang-orang menahanku dari peperangan yang kuinginkan. Sedangkan amal orang lain pada hari ini sangatlah banyak dan Allah mempunyai janji. Janji yang aku tidak akan tertinggal darinya. Sungguh bila kamu melepaskan diriku, niscaya tidak akan kukunjungi mereka. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak teriakan-teriakan Abu Mihjan memanggil-manggil nama Sa'ad Abi Waqqas minta untuk dilepaskan. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menghiraukan dan tetap dikurung di dalam jeruji besi. Maka mendengar rintihannya ini, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, istri Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendengarnya itu pun menjadi iba dan mendekatinya. Ngobrol, kenapa kau bisa di penjara? Maka diceritakanlah, kenapa ia di penjara? Saya minum khamar dalam peperangan, ya, sehingga saya di penjara. Maka Abu Mihjan ini merayu daripada istri Sa'ad bin Abi Waqqas supaya dilepaskan. Maka istri Sa'ad ini takut jika suaminya akan marah. Tetapi apa janji Abu Mihjan? Jika engkau melepaskanku, maka saya akan membantu kaum muslimin. Dan jika aku telah syahid, maka telah selesai urusanku. Dan jika aku ya tidak mendapati syahid, maka saya akan kembali masuk ke dalam kerangka besi ini dan mengikat tanganku sendiri. Itu janjinya. Jadi jangan khawatir. Jika aku syahid, maka selesailah urusanku. Dan jika aku ternyata tidak menjumpai syahid, maka saya akan kembali masuk ke dalam jeruji besi ini. Maka istri Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan Abu Mihjan.
Dan Abu Mihjang ini meminta kepada istri Sa'd bin Abi Waqqas untuk membawa atau meminjam kuda daripada Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi meminta kudanya Sa'd bin Abi Waqqas beserta pedangnya, senjatanya. Maka di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang terdesak, yang kaum muslimin sudah mulai khawatir mereka akan dikalahkan oleh orang-orang Persia, dan pada saat itu Sa'd bin Abi Waqqas memimpin perang dari atas tempat yang tinggi, dari sebuah bangunan yang didirikan, karena pada saat itu Sa'd bin Abi Waqqas sedang menderita puru-puru di sekujur tubuhnya, luka-luka di sekujur tubuhnya, semacam bisul-bisul. Jadi dia memimpin dari bukit yang tinggi, dan dia sudah mulai mengkhawatirkan, ya kaum muslimin, sudah kaum muslimin sudah terdesak ini. Maka tiba-tiba datang seorang yang mengendarai kuda, dan salah satu yang paling dikenal daripada keahlian Abu Mihjan setiap peperangan adalah dia mampu menghancurkan formasi musuh. Jadi ini salah satu keahlian daripada Abu Mihjan, dia mampu menghancurkan formasi musuh. Ya. Tiba-tiba pengendara kuda datang menerobos masuk di tengah-tengah kerumunan orang-orang Persia, dan dia pun merusak formasi daripada pasukan Persia ini. Menerjang ke kiri, menerjang ke kanan, sehingga Sa'd bin Abi Waqqas menyaksikan ini dan mengatakan, siapa ini? Kenapa seakan-akan orang yang begitu betul-betul dia mempunyai dosa yang sangat besar, sehingga betul-betul dia bersungguh-sungguh untuk mencari kesahidannya? Maka apa kata Sa'd bin Abi Waqqas? Andaikan aku tidak yakin, telah mengurung Abu Mihjan, maka dia adalah Abu Mihjan. Dan andaikan aku tidak yakin bahwa Balqa, kudanya, telah aku ikat, maka dia adalah Balqa. Tetapi aku begitu yakin mengurung Abu Mihjan dan Balqa ada di ikatannya. Dan dia terus menyaksikan sepak terjang daripada Abu Mihjan, kaum muslimin, jamaah sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala, sampai formasi daripada orang-orang Persia porak-poranda. Dan bahkan kaum muslimin ada yang berujar, ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ini malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat daripada keberanian dan ketangkasan daripada Abu Mihjan, mereka mengatakan ini bantuan dari Allah, sehingga kembali semangat kaum muslimin itu bangkit. Dan perlahan tapi pasti kaum muslimin mampu menjadikan pasukan Persia itu terdesak mundur, dan kaum muslimin pun meraih kemenangan. Setelah meraih kemenangan, Abu Mihjan ini pada saat berperang dia menutup wajahnya sehingga tidak ada yang kenali. Dia pun kembali memacu kudanya masuk ke dalam kerangkengnya, masuk ke dalam mengikat dirinya. Ternyata urusannya tentang khamar belum selesai. Jamaah sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala, ketika kembali Sa'd bin Abi Waqqas ditanya sama istrinya bagaimana peperangannya, maka dia pun bercerita, pada saat kami sedang terdesak dan aku mulai khawatir, tapi tiba-tiba ada kesatria yang menutup wajahnya dan begitu tangkas, begitu pemberani, mampu memporak-porandakan formasi daripada orang-orang Persia, sehingga kami pun meraih kemenangan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Andaikan aku tidak yakin telah mengurung Abu Mihjan, maka dia adalah Abu Mihjan. Dan andaikan aku tidak yakin tidak mengikat Balqa, maka dia adalah kuda yang dikendarai adalah Balqa. Maka kata istrinya, wahai suamiku, sesungguhnya dia adalah Abu Mihjan. Kemudian diceritakan dia menghibah dan berjanji seperti ini, ketika dia menengah kaum muslimin menang, dia akan kembali mengikat dirinya. Dan diceritakan
ya, salah satu isi daripada syairnya Abu Mihjan, dari semua penderitaan yang dia rasakan adalah pada saat dia berada dalam jeruji besi sementara kaum muslimin sedang bertempur. Salah satu penyiksaan yang paling berat ia rasakan, ya, kondisinya saat ini ketika dia, ya, diikat di dalam jeruji besi sementara kaum muslimin sedang berperang, ya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan membuat Abu Mihjan ini menangis. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar cerita daripada istrinya, dia pun menghampiri Abu Mihjan. Ya. Dan dia mengatakan, "Wahai Abu Mihjan, aku tidak akan mencambukmu lagi setelah hari ini sekalipun." Ya. Karena aku telah melihat, ya, ya, mungkin senada seperti, engkau sangat tersiksa dengan, ya, apa yang kau rasakan hari ini. Maka apa jawaban Abu Mihjan? "Wahai Sa'ad, dan demi Allah, mulai hari ini aku pun tidak akan pernah menyentuh lagi minuman keras." Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Abu Mihjan telah berubah sebagai seorang yang ahli ibadah, tekun dalam segala, ya, apa, kebaikan-kebaikan di tengah kaum muslimin, dan dia tidak pernah lagi menyentuh yang namanya miras. Beberapa faedah ikhwan sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di tengah kaum muslimin, ya, ada-ada saja mereka yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan telah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka masih sangat kesulitan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sangat kesulitan. Kenapa? Karena mungkin karena sudah menjadi kebiasaan, bahkan membudaya. Nah, dan ini banyak terjadi pada hari ini. Ya. Mereka yang begitu sulit meninggalkan miras, yang sudah jelas Allah mengharamkan. Mereka yang telah sulit meninggalkan misalnya sabu-sabu dan dosa-dosa besar yang lainnya. Sehingga pelajaran pada kesempatan hari ini dari kisah ini, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keadaan seperti itu, ya, kalau ada kemungkaran yang terlanjur mengakar pada seseorang atau pada suatu kampung, telah membudaya dan itu sulit untuk dihilangkan, maka cara yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dengan secara bertahap. Dihilangkan secara bertahap melalui proses sedikit demi sedikit. Sebagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr ini sebanyak 3 kali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Ada manfaatnya memang. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Belum diharamkan. Advokasi artinya diberikan pemahaman dulu, pembinaan, pengertian. Ya. Sesuatu yang dilarang, kalau masyarakat belum paham langsung dilarang, mereka akan memberontak. Mereka tidak akan meniru, maka diberikan advokasi dulu. Pengertian bahwasanya ini manfaatnya, tapi dosanya lebih besar, buruknya lebih besar. Tahapan yang kedua, ya, Allah melarang khamar ini, ya, supaya tidak diminum ketika kaum muslimin hendak masuk ke dalam sholat. "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara
hatta ta'lamuna ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi tahapan yang kedua, kaum muslimin dilarang jika mau solat jangan minum khamar. Dan ada kisah, ya, kaum muslimin yang sedang solat membaca Al-Kafirun dan tidak pernah keluar daripada Al-Kafirun. Qul ya ayyul kafirun la bun ma ta'budun wala antum apa wala antum abidu ma aba apa ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abidu ma. Terus berputar-putar. Ya. Salah satu kisah yang dihadirkan dalam ya Asbabun Nuzul ayat ini tentang orang yang bagaimana kaum muslimin dilarang untuk minum khamar ketika hendak sholat. Setelah kaum muslimin terima ini, ya, kaum muslimin jadi minum khamarnya itu setelah isya. Karena setelah subuh mereka takut minum khamar karena jangan sampai masih mabuk masuk waktu zuhur. Nah, dan begitu juga zuhur tidak mau mabuk, jangan sampai belum hilang sampai asar. Nanti mereka minum setelah isya, sudah tidur. Ya mabuk sudah tidur. Nah, sehingga satu kali mami. Setelah ini diterima, maka turun ayat yang selanjutnya yang mengharamkan khamar secara total. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah ada termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Dan Allah menyambung ayat selanjutnya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ini pelajaran yang pertama, ikhwan sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala. Jika ada suatu kemungkaran yang terlanjur mengakar menjadi kebiasaan, maka dekati, ya. Lakukan pencegahan setahap demi setahap. Apatah lagi yang pertama adalah menjalin hubungan hati, keakraban dengan mereka. Jangan mentang-mentang sudah ustaz panjang jenggotnya langsung masuk lorong, langsung berceramah. Orang sedang mabuk, wah, dilemparkan kamu botol. Nah, jadi seperti itu bertahap. Kemudian yang kedua, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan mencelah mereka. Ya, karena kita tidak tahu. Ya. Boleh jadi ada potensi yang mereka miliki yang itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Seperti yang dialami oleh Abu Mihjan. Nah, jadi jangan dicela. Dan pernah sahabat mencela Abu Nu'aiman, ya. Maka apa kata Rasulullah? Jangan kau cela Abu Nu'aiman karena sesungguhnya dia telah mencintai Allah dan Rasulnya. Dan di hadis yang lain beliau mengatakan, jangan kau membantu syaitan untuk mengalahkannya, untuk dikalahkan. Jangan kalian membantu syaitan untuk dikalahkan. Ya, maksudnya adalah jangan bantu mencela saudaramu sementara dia sedang berjuang untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, lantas kalian celah lagi, laknat lagi. Nah, ini maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meninggalkan teman-teman yang buruk. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan untuk ya terlepas daripada jeratan hawa nafsu dalam sebuah dosa-dosa besar yang terlanjur mengakar adalah meninggalkan teman-teman kita. Kata Rasulullah SAW, ya, seseorang agama seorang tergantung dengan agama temannya. Ya. Maka berhati-hatilah atau lihatlah oleh kalian dengan siapa kalian berteman. Ya. Dan ini dari semua kenakalan-kenakalan remaja, bahkan bukan remaja, orang dewasa, pemuda dan orang tua, itu bukan dari orang tua mereka. Rata-rata pengaruh teman. Itu besarnya ya pengaruh daripada lingkungan atau teman.
Dengan siapa kita berteman? Kalau bukan kita yang dipengaruhi, kalau bukan kita yang mempengaruhi, maka dia yang akan mempengaruhi kita. Itu saja pilihannya. Makanya pernah ada hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ketawaduan itu berada pada penggembala kambing, dan kocok-kocongkakan itu berada pada penggembala keledai. Kenapa? Kambing itu suaranya lebih lembut, ya, dan keledai itu melengking. Coba bayangkan, salah satu faedah dalam hadis ini yang diberikan oleh Masyekh adalah suara saja itu mampu mempengaruhi orang yang tinggal di pantai. Ini Pak Rafiuddin tinggal di pantai, lama-lama akan besar suaranya ketika ya mengorbol dengan manusia, karena pengaruh ombak. Jadi besarnya itu pengaruh lingkungan. Binatang saja, penggembala kambing dengan penggembala keledai ini mempunyai pengaruh, ya. Padahal binatang ini tidak ditahu, tidak dimengerti apa ucapannya. Nah, coba bayangkan bagaimana kira-kira ketika kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, ya. Siang dan malam kita bergaul dengan mereka. Maka ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan teman-teman kita. Salah satu syarat ya tobat seorang hamba adalah hijrah. Salah satu hijrah adalah meninggalkan lingkungannya, ya, yang ketika lingkungan itu tidak mendukung untuk keimanannya. Meninggalkan temannya ketika teman-temannya itu bisa mempengaruhi atau merusak agamanya. Kemudian ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan daripada Abu Bihjan yang ditampilkan dalam kisah ini adalah, ya, dia ya betul-betul menjadi yakin bahwasanya yang bisa menyelesaikan persoalanku, lepas daripada lilitan khamar, ya, adalah mati syahid. Dan itu untuk berjuang mencari syahid itu bukan main-main, bukan perkara. Ini adalah puncak daripada perkara Islam. Tidak akan mampu orang ya membawa dirinya ke medan jihad kecuali betul-betul dia telah menundukkan hawa nafsu. Kematian ini yang mau dihadapi. Maka ini salah satu bukti kesungguhan Abu Mihjan, ya, bahwa dia telah bersungguh-sungguh untuk menuntaskan persoalan hawa nafsunya ini dengan mencari syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahid diampuni dosanya, ini janji Rasulullah SAW. Kemudian diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Apalagi terlepas dari azab kubur. Kemudian dinikahkan dengan 72 bidadari. Diberikan mahkota kemuliaan yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian apalagi yang terakhir, memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Jadi luar biasa. Nah, maka ini salah satu bukti kesungguhan Abu Mihjan, cuma jalan ini saya bisa menuntaskan persoalan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan taufik. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berjuang dengan sungguh-sungguh, maka kami akan menunjukkan ya jalan-jalanku kepada mereka. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dialami Abu Mihjan. Ketika beliau betul-betul bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau, dan beliau pun berhasil meninggalkan ya kebiasaan daripada meminum khamar. Maka ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini beberapa faedah. Tentu dalam kisah ini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, ya. Dan hal yang paling penting kita garis bawahi pada malam hari ini terhadap dosa-dosa yang sulit kita tinggalkan, yaitu tadi bersungguh-sungguh kita meninggalkannya. Ya, menyibukkan diri dengan perkara-perkara kebaikan. Ini yang dilakukan Abu Mihjan. Setiap ada peperangan, dia selalu tidak mau kembali, ingin mati syahid. Ya, supaya dia tidak terjatuh lagi kepada minum khamar. Dan inilah kata perkataan Ibnu Qayyim Al-Juziyah, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka niscaya dia akan disibukkan dengan perkara keburukan. Ini perkataan Ibnu Qayyim Al-Juziyah. Maka salah satu cara lain adalah menyibukkan diri dengan perkara-perkara kebaikan. Saya kira cukup ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu. Masih banyak sebenarnya faedah yang bisa kita ambil, kita angkat daripada kisah ini. Mudah-mudahan tanpa kami memaparkannya, kita mampu mengambil faedah sebanyak-banyaknya dalam kisah ini. Dan mudah-mudahan ini menambah keimanan kita
dan memberikan pelajaran kepada kita semua, mudah-mudahan terhadap dosa-dosa yang kaum muslimin hari ini masih sulit untuk ditinggalkan, ini menjadi inspirasi ya, kisah Abu Mihjan bagaimana beliau bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa yang namanya minum khamar. Kami akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.